Hukum buang kucing di pasar. Assalamualaikum. Join saya di Telegram Ustaz Zuldo ID. Terima kasih. Hukum buang kucing adalah harus jika menimbulkan lebih banyak mudarat dari manfaat. Dalam kitab Al-Mahalli menyatakan, yadfa'u dhalikal hayawan bil akhaf fal akhafu wujuban wa in adda ila qatli. Haiwan itu, yakni kucing, wajib dicegah sedikit demi sedikit meskipun hal itu akan menyebabkan terpaksa membunuhnya. Ia seperti haiwan lain yang mengganggu. Haiwan jika sampai tahap mengganggu, maka hukumnya sama dengan haiwan liar, boleh dibuang dan diusir. Dalam kitab Fathul Aziz menyatakan, al-bahimah idza salat sarat bimuthabatil kalbil aqur wassab'id dhari. Haiwan jinak jika sampai tahap mengganggu, maka ia disamakan dengan anjing liar dan haiwan buas yang membahayakan. Ini juga disebut dalam kitab Hasyiyatul Bajuri seperti berikut, setiap haiwan yang menimbulkan kerosakan seperti kucing yang diketahui melakukan kerosakan terhadap burung, makanan dan lainnya, maka pemiliknya harus menggantinya dan ia harus mencegahnya sedikit demi sedikit sebagaimana yang dilakukan terhadap haiwan lain yang mengganggu. Oleh itu, membuang kucing atau mengusirnya ke tempat lain seperti dibuang di pasar dan lainnya, hukumnya diperbolehkan. Namun syarat tempat buangan itu mestilah menjadi tempat yang kucing itu boleh mencari sumber makanan dan kehidupan serta tidak memudaratkan manusia lain. Sumber adalah daripada bincangsyariah.com. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum.